Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Tentunya nanti akan ada gelar perkara bersama dengan Baris Krim Polri. Kami akan terus melakukan penelusuran, ya, lanjutan. Ini akan kita kembangkan lebih jauh lagi. Mudah-mudahan sudah tidak kita ketemukan lagi. Tapi ini sudah menunjukkan dari berapa yang kita terima? 162, 102 ya. 102 produk. 102 produk seperti bagaimana sebelumnya press release ya. Dari 102 produk yang diberikan listnya yang ada kaitannya dengan pasien itu ada yang aman, artinya tidak mengandung pelarut sehingga sudah aman dan sudah kita beri rilis dan sudah juga dirilis oleh surat edaran Kementerian Kesehatan yang refer pada rilis dari Badan POM itu sebagai aman ya. Dan ada 69 yang mengandung pelarut tapi sudah kami sampling, sudah kami uji dan menunjukkan aman kecuali 3 produk tersebut ya, satu dari Yurindo, 4 produk ya, satu dari Yurindo, Yurindo dan 3 dari Universal ya, 3 produk dari Universal, nah, itu sudah dikenakan penindakan pidana.